bertemu lagi dengan kami. Kami mendapatkan sebuah kerjaan perbaikan mesin cuci bermerek Sharp. Untuk pengeringnya tidak bisa untuk mengeringkan atau splint seperti ini. Bisa diperhatikan, kita program untuk splint ya, atau mengeringkan ya. Bisa diperhatikan untuk mengeringkan dia yang berputar pusator. Harusnya bodi ya, seperti ini ya, bodi tapi yang berputar pusator. Oke, kita akan periksa untuk sistemnya, atau kita periksa untuk gearboxnya. Oke, bisa diperhatikan untuk rekan-rekan. Oke, untuk rekan-rekan, seandainya mengalami mesin cucinya seperti ini ya, bermerek apa saja, atau bermerek Sharp atau Aqua atau Sanyo, Samsung atau lainnya ya, rekan-rekan bisa melihat video kami. Mudah sekali sebetulnya. Kita akan membuka dulu untuk bagian kabel-kabel. Kalau terjadi seperti ini ya, rekan-rekan bisa langsung periksa pada bagian gearbox. Biasanya pada bagian gearbox ada sistem yang bermasalah. Oke, bisa kita lihat untuk, atau kita lanjutkan untuk videonya. Oke, setelah tabung kita turunkan dari casing atau dari bodi, kita dapat membuka pengaman poli ya. Pengaman poli kita buka, ada 4 buah baut. Kita dapat menggunakan kunci 10 ya. Kadang ada yang pakai kunci 12 juga. Oke, untuk merek Sharp ya, kita menggunakan kunci 10. Ada 4 buah baut kita dapat melepas. Nanti kita akan periksa untuk bagian gearboxnya. Oke, kita lanjutkan untuk videonya. Thank you.
Setelah lepasan pada pengaman poli, kita dapat membuka untuk polinya. Untuk membuka poli, kita dapat menggunakan kunci 12 seperti ini. Dan kita lepas untuk fan belt-nya. Oke, nanti kita akan periksa. Bisa diperhatikan untuk rekan-rekan ya. Sepertinya terjadi patah ya untuk per gearbox-nya patah seperti ini. Karat pusi atau sangat kotor sekali. Tapi gearbox ini belum bocor ya, masih bisa kita gunakan. Seandainya bocor juga masih bisa kita perbaiki. Oke, kita akan mengganti untuk bearing, apa bearing? Per ya, per pada gearbox yang patah. Kita akan membersihkan dulu untuk pernya yang rusak atau yang berkarat. Oke, kita lanjutkan untuk rekan-rekan. Oke, kita periksa. Seperti ini ya, terjadi patah pada bagian pernya. Lepas menjadi dua untuk terpisah menjadi dua untuk pernya. Oke, kita bersihkan lagi dan nanti kita akan mengganti dengan per yang baru. Untuk per gearbox ini cukup murah ya, daripada kita mengganti gearbox. Harganya sekitar kurang lebih paling minim ya, antaranya paling 10.000 ya, paling mahal 30.000. Oke, rekan-rekan bisa beli di toko online banyak sekali atau di toko spare part ya, spare part yang jual untuk per gearbox, untuk mesin cuci. Untuk bermerek SAP ya, itu biasanya lebih kecil ya daripada LG, tapi dia lebih tinggi. Untuk tingginya dia lebih tinggi dan lebih kecil. Oke, bisa kita lanjutkan dan nanti kita pasang untuk per yang baru. Oke, untuk rekan-rekan jangan lupa memberikan paslin atau pelumas di bagian as, pada bagian as
biar posisinya lebih enak atau lebih lancar pada sistemnya, kita berikan pelumas dapat menggunakan paslin atau gemuk atau lainnya bisa, oke. Karena kalau kita tidak berikan pelumas, suatu saat akan macet nanti. Oke, kita lanjutkan untuk videonya untuk rekan-rekan. Thank you.
Oke, untuk rekan-rekan, kita akan mencoba pada bagian sistemnya. Kita program untuk screen ya, seperti ini ya, untuk bagian body sudah mau berputar sangat mudah sekali ya. Oke, sempurna ya rekan-rekan. Oke, mudah sekali. Videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan, dan jangan lupa untuk klik subscribe atau klik lonceng biar rekan-rekan mendapatkan updatean video kami yang terbaru. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng-share video kami. Worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let.